Selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada motor Beat kode KVY atau Beat pengeluaran yang karburator. Ini tarikan awal getar, biasalah metik seperti itu. Dan agak slip juga. Ini starternya, ini dia tidak kembali. Coba ya. Nah, kan tidak kembali. Ini nanganinya, jadi kita tangani keluhan seperti itu. Kita butuh kunci T8. Nah, seperti ini. Mempercepat ya, kita gunakan alat nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau buka jangan sampai miring. Megangan bautnya, nah seperti ini, pas, jangan sampai miring dulu, harus pas. Buka. Nah, ini kompor sekali kan? Nah, ini yang menyebabkan nggak bisa kembali. Nah, ini pernah dikasari ini giginya sampai lepas satu. Ini orangnya terburu-buru ini, jadi nanti saya semprot aja. Terus kita buka. Oh iya, ini yang membuat slip. Nah, ini sudah mengelang. Kunci dua-dua. Seperti ini menggunakan pencet juga bisa, kita ganjal ini juga bisa, kunci 12 atau di atasnya dikit kunci 14.
kering sama sekali. Pas, jadi ini waktu servis. Nah, ini kita amplas seperti di video sebelumnya. Yang amplasnya gini aja. Saya bersihkan satu ya. Nanti saya bersihkan. Ini semua sudah dibersihkan. Gunakan grease CVT atau grease alternatif. Ini saya menggunakan alternatif ini. Ini temperatur sampai 400. Maaf ya, bukan sponsor. Untuk servis sendiri mendingan beli yang gitu, harganya di atas 50. Ini lain toko lain, ini kita kasih terus kita masukkan, kita putar. Lebihnya kita ambil, kita taruh sini. Ini juga kita kasih. Untuk masang rollernya seperti biasa, yang seperti ini, plastiknya yang banyak menghadap ke kiri. Untuk mengganjal juga begitu, mengganjal rumah roller yang agak aus. Nah, ini saya ganjal. Nah, kita kocak-kocak, enggak kocak, jadi dipastikan halus. Kita pasang. Ini sudah saya kasih grease. Handle-nya masih toleransi. Ring besar umur 19. Saya kasih ring seperti pada Yamaha, dari O-ring karet. Kita jongkel ya. Ini dulu ring tebal. Namur 22. Harus mapan, jangan miring.
Nah, sudah selesai. Ini kasih grass. Di rumahnya sini juga dikasih grass laker pulih. Kita pasang kembali. Paling panjang di tengah. Nah, jangan keras dulu, untuk mengunci aja. Ini bebas, tidak ada perbedaan kecuali dua yang di luar sini. Taruh di luarnya. Kita coba, kita nyalakan. Nah, halus kan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.